تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Teman-teman, ini kita lagi safar nyebrang laut menuju pulau seberang, Pulau Sumbawa. Dan kita sedang berada di kapal bersama dengan banyak orang. Ini mirip dengan perjalanan akhirat, hanya saja perjalanan akhirat itu tentu saja boleh jadi lebih mengerikan bagi sebagian orang, atau boleh jadi sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan. Kita dalam perjalanan ada ombak, ya, kapal kadang-kadang terombang-ambing, bahkan tidak jarang terjadi badai. Demikian pula dengan perjalanan kita menuju akhirat, ketika kita di fase dunia. Ada gelombangnya, dibutuhkan kesabaran, ketika tenang dan kita melihat hal-hal yang indah, disitulah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita di tujuan, dan tujuan kita pada hakikatnya adalah akhirat. Kebaikan kita selama perjalanan itu menentukan kebaikan kita ketika kita sampai di tujuan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik untuk baik dalam perjalanan ini, sehingga baik pula akhir kehidupan kita. Barakallahu fikum. Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.